pribadi dan Ketua LHKP PDM Kota Yogyakarta, saya mengucapkan selamat Hari Anti Korupsi Dunia tanggal 9 Desember 2020. Mari kita membiasakan diri untuk menghindari tindakan korupsi dengan cara yang paling sederhana, yaitu tidak membiasakan diri mengambil atau memakan sesuatu atau memanfaatkan sesuatu yang bukan milik kita. Insya Allah dengan cara itu korupsi akan terhindarkan.